pasukan pengibar bendera yang bertugas kali ini adalah pasukan pengibar bendera Kabupaten Kapuas tahun 2023 yang terdiri dari 25 orang putra-putri terbaik perwakilan sekolah lanjut tingkat atas se-Kabupaten Kapuas yang duduk di kelas 11. Bertindak sebagai komandan pasukan adalah Rahmat Polda Tino dari SMAN 2 Kuala Kapuas. Pengibar bendera Febrianto Rahman dari SMK Maharati Kapuas Tengah. Joshua dari SMAN 1 Kapuas Barat dan Kurnain M. Iqbal dari SMKN 1 Kuala Kapuas. Sedangkan pembawa baki Christine Caroline Simanulang dari SMAN 1 Kuala Kapuas. Langkah depan, jalan. Thank you.
Dino, cukup. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Angka belakang, jalan, teruskan, terus, pada Sang Merah Putih, hormat, tegak, 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 kali kanan, langkah, tegak maju, jalan. Thank you.
menghadapi